Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudur ahli al-islam lil huda wa nakata fi qulubi ahli at-tughyan fala ta'in hikmata abada. Ashhadu an la ilaha illallahu ilahan ahada. Fardan samada lam yattakhid sahibatan wala walada wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma a'zamahu 'abdan wa sayyida wa akramahu aslan wa mahtida sallallahu wa sallama 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi guyuthin nada وَلُيُوثِ الْعِدَى صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مِنَ الْيَوْمِ إِلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ النَّاسُ غُدًى. أما بعد, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian mulia kita dengan tema 10 akhlak mulia yang sudah kita mulai hampir 1 bulan kita mengaji kitab ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan selesai dari kitab ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman dalam agamanya dan bisa mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemarin kita sudah sampai kepada adab yang keenam. Nggih, napa mboten? Monggo ditingali. Sekarang kita adab ketujuh. Adab ketujuh. Adab pertama, kita murojaah sebentar nggih. Pertama adalah adab ketika berjumpa dengan saudara kita sesama muslim.
maka kita hendaknya mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenali ataupun orang yang belum kita kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah kita akan mendapatkan kecintaan di antara kaum muslimin, dan itulah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus minta izin ketika mau bertamu kepada rumah seseorang. Ini adab minta izin. Udah kita bahas semuanya. Yang ketiga, ketika mau makan dan minum ada akhlaknya. Adab sebelum makan dan minum, adab ketika makan dan minum, dan adab setelah makan dan minum. Yang keempat, adab ketika berbicara. Adab yang kelima, adab ketika mau tidur. Yang keenam, adab ketika bersin. Yang ketujuh sekarang, adab ketika menguap. Menguap gimana, Pak? Ya. Gak usah dipraktikan. Yang merhatikan anak kecil aja. Mana Bayu? Bayu, menguap gimana? Menguap gimana? Amok. Ya. Taib. Yang ketujuh, tolaklah penguapan semampumu. Maksudnya apa? Ketika kita mau merasakan, mau menguap, kan ada sinyal-sinyal gitu, Pak Bung, gitu. Ini saya mau menguap nih. Udah kerasa otaknya. Ada pesan dari hati kita, weh, mau menguap, ente. Siap-siap. Maka ketika antum mau menguap, jangan menguap, tahan. Jangan sampai kalau bisa. Kalau bisa. Tapi semampunya saja. Gak mungkin gak bisa, gih. Karena menguap adalah biar orang ngantuk gitu kan. Orang kalau ngantuk kan tandanya menguap. Menguap tandanya orang ngantuk. Maka tahan semampunya. Kalau tetap gak bisa, dia tetap keluar. Maka tahanlah. Tahan dengan cara menutup mulut dengan tangan atau baju. Atau kesepet. Apalagi pas lagi sholat. Apalagi pas lagi sholat. Jangan sampai malah ini mau menguap nih. Saya kuatkan sama-sama mungkin biar seluruh jamaah dengar. Aduh. Ya. Ini yang sering kita dapatin kadang. Sama aja, Pak. Sama aja. Jadi walaupun kita lagi sendiri, usahakan tahan. Kenapa? Karena sebenarnya itu setan lagi nunggu-nunggu kita nguap nih. Kalau kita lagi nguap, coba jenengan kalau lihat nih. Mohon maaf suami jenengan ganteng mboten, Bu? Ganteng. Coba cek ketika dia lagi nguap. Waduh. Pengen enggak lihat itu lah. Stop. Pura-pura enggak lihat gitu kan. Sama. Kita juga lihat istri kita cantik. Gimana mboten, Pak? Tapi kalau gering nguap kita, aduh enggak tahan lihatnya. Makanya setan itu bisa ngetawain kita. Maka tahan, tutup. Biar setan enggak bisa ketawa, kan? Sedih terus. Itu. Jangan sekali kita saya enggak bisa praktekan tapi orang itu kan dimaksimalkan banget. Jangan. Itu kurang pas, kurang pas. Dan kita juga secara tabiat kita merasa nambuatan Pak Abu itu risih enggak? Lagi sholat nih, ada di belakang kita. Wah, aduh. Ada mau ngomongin, gak enak, takut kesinggung, itu kan? Ya, maka yaudah kita sendiri dulu aja. Insya Allah lama-lama ketularan teman-teman kita. Itu tentang adab menguap. Adab yang ke-8. Adab yang ke-8. Jika Anda singgah di suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Ini berarti adab tentang bermajelis. Bermajelis apa saja? Ketika musyawarah sama keluarga, lagi perkumpulan sama tetangga, itu kan? Semua majelis, apalagi majelis ilmu, seperti kita. Maka majelis secara umum, majelis itu apa artinya? Ya tempat duduk bareng, tempat nongkrong bahasa kita. Apalagi nongkrong dalam masalah menuntut ilmu. Maka kita perlu ada adabnya. Di sini apa? Jika Anda singgah di suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Maka ucapkanlah salam. Jadi kalau kita tongkrongan nih, wah, nunggu buka puasa biasanya, kita mau nimbrung, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang menerima salam, maka mereka wajib menjawabnya. Akan tapi tidak semuanya wajib. Cukup satu di antara mereka, maka yang lain gugur kewajibannya. Sudah kita bahas di adab pertama, nggih.
Oke. Jadi kalau kita singgah di situ majelis, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duduklah di tempat yang kosong. Maksudnya apa? Zaman dulu di Arab itu kalau bermajelis nggak ada nih kebu. Rongga-rongga ini nggak ada. Sela-sela ini nggak mau tenenten. Jadi mereka langsung mepet ke ustadznya, mepet ke Rasulullah di sini langsung mengitari. Dan kita di Mesir seperti itu belajar. Misalnya di sini misal, oh di sini udah kita semuanya nih sampai penuh, nggak ada celah satupun. Nah, ketika majelisnya seperti itu, maka ketika antum datang, jangan datang dan udah agak terlambat sedikit, jangan langsung nyelonong, jangan. Minggir di depan, enggak. Duduk paling akhir. Jadi kita juga merasa risih, mboten. Ada orang baru datang tiba-tiba lewat pundak kita, pegang sana, pegang sini, tebas sana, tebas sini. Risih, mboten. Risih, gitu kan. Saya datang dari awal-awal pengen di depan ustaz, malah ente ya. Nah, makanya saya katakan tadi zaman dulu. Kalau sekarang, masya Allah, yang terakhir malah yang di depan. Padahal keberkahan belajar itu bagi orang yang paling di depan duduknya. Dulu itu orang kalau belajar ilmu hadis. Jadi hadis niku napa Mbak Pak Bu? Hadis niku napa? Hadis niku ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana mboten? Ah, di sana aja Ustaz Fulan. Ayo kita cari ilmu dari beliau. Kita pengen mendengarkan sabda-sabda Rasulullah dari beliau. Lalu kita menuntut ilmu kepada beliau. Ada 100 misal. Paling depan Fulan, setelahnya Fulan sampai akhir Fulan. Mereka tentunya kan setelah mendengarkan hadis, kira-kira menyampaikan ke yang lain enggak? Iya. Jadi ustaz semuanya enggak? Iya. Ya kan? Dan yang paling didengar dan yang paling valid kabarnya adalah orang-orang yang paling di depan duduknya. Jadi kalau seandainya ada yang di depan duduknya sama di belakang duduknya, kok menyampainya beda? Dilihat. Coba dia duduknya di mana pas lagi ngaji? Di depan. Dia di belakang. Oh, berarti yang di depan yang lebih dipercaya. Kalau sekarang yang dipercaya lebih di belakang itu. Makanya zaman sekarang ketika mereka bermajelis, misal yang di sini di pojok, sana cocok sana, sana pojok sana, sini tengah, punya banyak orang-orang, maka enggak berlaku. Silakan masuk langsung isi. Mboten napa-napa. Ya, ini berlaku tapi masyaallah, jamaah di sini bagus nih. Saya senang rapat semuanya. Itu kita kalau di pondok seperti itu, Bu. Jadi kita kalau kajian, misalnya di atas, santri itu di depan kita semuanya. Ya. Kalau di masjid, ini anak-anak kita nih. Jadi pada depan dan mereka berusaha tidak memberikan celah satupun untuk tempat duduk setan, ya, bahasa kita. Jadi itu, ini juga berlaku ketika lagi sholat Jumat, sholat Jumat. Kalau kita terlambat, udah nggak usah ngerebut soft pertama. Kalau kira-kiranya softnya udah agak rapat, nggak usah. Kan ada ya, kadang rata-rata langsung ke depan. Boten. Tapi ketika kita terlambat, bo ya sadar diri di belakang aja. Biar enggak membuat orang teman kita risih lah. Karena apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu pekewuan. Enggak enakan. Kalau di Arab jangankan ditegur. Masya Allah, berkali-kali saya itu punya pengalaman di Mesir. Pas itu saya jadi imam di sebuah masjid Mesir. Jadi imam. Saya salah sedikit. Dan saya benar enggak lupa. Cuma keceplosan, biasa kesandung baca surat ayat. Tiba-tiba dari belakang itu ada langsung ngingetin. Harusnya ketika imam itu biarin dulu. Karena ada saatnya imam itu keceplosan, ada saatnya dia lupa. Ketika lupa baru diingetin. Pada situ ada langsung dari orang Mesir asli ngingetin. Bagi saya enggak masalah. Assalamualaikum. Langsung satu orang Mesir berdiri. Kenapa kamu langsung ngingetin? Biarin saya kamu ke sini. Langsung ribut. Hampir berkelahi kalau kita itu. Kan kita lerai. Ada juga, ada orang Mesir asli imam. Kita makmum. Orang Mesir kalau imam itu bacanya masya Allah. Al-Fatihah itu enggak kurang pas. Setelah selesai assalamualaikum, orang Mesir datang berdiri. Kenapa kamu berani imam? Lo di belakangmu banyak para santri-santri mahasiswa Al-Azhar. Mereka para lebih berhak untuk imam itu. Jadi cowok-cowok kayak berkelahi lah. Kalau orang jalan boten nggih.
diam di belak depan, di belakang. Nggih, napa mboten? Ya, jadi kita Masya Allah, orang Jawa itu mainnya prasangka. Apa? Perasaan. Masya Allah, itu akhlak yang mulia banget. Makanya itu apapun yang dikatakan sama syekh kita, sama ulama kita, kalau lagi ngaji, kita tuh diam gise. Makanya mereka tuh paling seneng sama kita-kita itu. Sampai kalau kita kenalan, orang mana? Orang Indonesia, ahsanun nas. Orang terbaik di muka bumi ini. Kalau orang Mesir, kadang orang Arab, secara umum, berani bantah. Mereka itu. Aduh. Berkali-kali kita melihat itu di majelis taklim itu orang-orang mereka itu yang enggak, aduh. Bikin majelis itu rame itu mereka itu. Masya Allah. Jadi Masya Allah, orang Jawa itu nikmat besar apa? Kita meskipun enggak belajar agama sebenarnya ya. Enggak belajar agama dalam tanda kutip, enggak ngaji. Kita itu udah kayak diciptakan oleh Allah sebagai insan yang berakhlak mulia. Masya Allah. Sebodoh-bodohnya kita, seawam-awamnya kita, seabang-abangnya agama kita, itu kalau kita lihat akhlaknya masih bagus enggak? Masih bagus. Di Sudan, Afrika itu, sana secara umum lah. Itu kalau saya ulama besar, lagi ngisi kajian, di belakang saya contohin gini, di belakang saya contohin, nah enggak bagus. Di belakang dia jegang kayak gini, kalau mau tanya gini, Syekh. Astagfirullahaladzim. Jadi ala kulihal, ya mereka gak belajar. Makanya jangan heran ketika kita baca hadis zaman Rasulullah SAW ketika ada masjid itu kan, masjid beliau. Dulu itu gak ada atapnya bu. Masih pakai pelapa-pelapa itu. Gak ada keramik, masih tanah. Tiba-tiba ada satu orang awam, bahasa kita, orang desa lah ya, pelosok kalau kita wonosalam, dah datang ke Jakarta. Rasulullah di Jakarta karena itu kan di ibu kotanya. Datang tiba-tiba ke masjid langsung mapan ke pojok situ, kencing langsung. Jamaah banyak loh, ada Rasulullah SAW langsung kencing. Akhirnya apa? Para sahabat Rasulullah langsung berdiri mau ngeroyok. Ini orang sembrono ini kan. Apa kata Rasulullah? Tidak. Udah, biarin. Kita tonton aja sampai selesai ngompolnya itu. Masya Allah. Setelah selesai kencingnya, lalu dia menoleh. Saya udah mau dikeroyok sama orang-orang nih. Udah ngerasa dia salah mungkin ya, nggak tahu salah, tapi udah ngerasa orang-orang itu kayak menyalahkan dia. Kenapa mereka ini? Cuma Rasulullah SAW hanya menasihati, wahai fulan, sesungguhnya masjid ini untuk zikir kepada Allah, bukan untuk ini. Langsung dia mengatakan, ya Allah, udah doakan kebaikan kepada Rasulullah dan jangan untuk para sahabat-sahabat yang ini, karena jengkel. Malah kulihal, jadi memang di sana itu tabiat mereka itu kalau dari segi akhlak kalah sama kita. Alhamdulillah. Hanya saja kita kalau tidak dibarengi dengan syariat, khawatir adab kita itu melampaui batas. Contoh gimana sih? Contoh. Kita menghormati ustadz saya napa mboten? Kita menghormati pak kiai saya napa mboten? Makanya tidak heran anak-anak kita mencium tangannya ustadznya. Napa mboten? Akhlak yang mulia. Saking akhlaknya mulia, pengen menghormatinya ustadznya, tanpa belajar syariat, dia langsung sujud di depannya. Dengan landasan akhlak yang mulia menghormat. Saya, napa mboten? Dari segi adat mungkin saya mawon, nggih. Tapi dari syariat, mboten nangsal. Karena sujud kita hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'adz, sahabat mulia Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat masih muda lah pada saat itu. Namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau itu dari Syam. Syam, sekarang Suriah, Damaskus. Sebuah negara, Bu. Ya, kayak Wonosalam, negara Wonosalam itu kan. Di sana beliau itu melihat ada orang-orang Nasrani sama pendetanya, sama pak kiainya bahasa kita, itu sujud di depan mereka karena menghormatinya. Ketika Mu'adz itu melihat, Masya Allah, keren banget ya ini. Menghormati kiainya seperti itu. Padahal mereka, mohon maaf, sesat loh. Kalau seperti itu, berarti Nabi kita, Rasul kita lebih pantas dong disujudi. Lebih pantas untuk dihormati seperti ini. Akhirnya beliau pulang ke Madinah langsung sujud. Rasulullah kagetnya Mu'adz.
Berdiri, berdiri, bangun, bangun, bangun. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Ada apa? Kata beliau, wahai Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang Nasrani, mereka sujud di depan para pendetanya. Namun saya mikir, ini lebih paman jenengan diperlakukan seperti ini. Mereka aja yang sesat aja melakukan seperti itu. Apalagi jenengan yang benar, jelas benar. Sebagai utusan Rasulullah SAW, apa kata beliau, wahai Mu'ad, jangan sujud kepada makhluk. Seandainya saya membolehkan makhluk manusia sujud kepada manusia lain, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kenapa? Karena haknya seorang suami sangatlah besar kepada istri. Mohon punggi, mulai sekarang hormati bapak-bapak, hormati suami kita. Jangan sering diingkari nikmat-nikmatnya. 99 kebaikan telah diberikan oleh suami kita. Satu kesalahan kesandung, suami saya gak pernah berbuat baik sedikit pun kepada saya. Buruk semuanya. Lupa 99 kebaikannya. You know, button? Iya gak? Iya gak? Maka kita ubah mindset dan salah berpikir kita. Semoga kita diberikan istri yang solehah. Semoga keluarga kita keluarga yang soleh-soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Jangan duduk di bawah matahari dan naungan. Maksudnya apa? Matahari kan panas nih. Naungan itu iuban atau hiburan iuban. Yup, nyup lah. Kalau kepanasan nyup enggak? Nyup. Itu naungan bahasa Indonesianya. Jadi jangan sekali-kali kita duduk atau singgah, ya berdiri enggak apa-apa lah, duduk di sebuah tempat yang setengah matahari, setengah adem. Jadi setengah badan kita terkena terik matahari, setengah badan enggak kena. Jadi ini kena panas, ini enggak. Kalau seperti itu langsung pindah, Bu. Jangan sekali-kali betah di situ. Kenapa? Dalam riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, kan tapi Syekh Al-Albani mensahihkan. Karena ini tipe duduk dan posisi style gaya paling disenangi oleh setan. Dan kita disuruh nuk, jangan menyerupai setan. Kalau menyerupai maka kita akan termasuk komunitasnya nanti. Maka jangan sekali-kali. Dan juga kalau diperiksa dari segi kedokteran medis, itu kita enggak bagus sehatnya. Karena apa? Satu waktu badan kita menerima setengah panas, setengah dingin. Kaget enggak? Kaget, enggak bisa mikir nih otaknya mungkin. Jadi enggak bagus. Maka langsung pindah ke yang dingin sekalian atau yang panas sekalian. Oke? Okay? Itu. Oke. Okay. Ini jarang kita ketahui, nggih. Okay? Jarang. Jangan pisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dan izin mereka berdua. Kalau ada dua orang lagi duduk atau lagi ngobrol lah. Dekat misalnya dengan sama jenengan nih. Kan dekat tuh. Maka saya datang langsung mikir-mikir-mikir. Saya duduk di tengahnya. Jangan. Enggak bagus, mboten sahih. Kecuali mereka berdua mengizinkan. Monggo, monggo, monggo. Biasanya gitu kan. Monggo, monggo, udah. Berikan tempat, monggo. Dan juga ketika tempat ini tempat umum. Kalau tempat memang khusus untuk dia, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Misal, dia punya kursi sendiri. Gitu kan. Yang satu, kursinya di pinggirnya. Yang di pinggirnya, dia duduk bareng. Pinggir-pinggir sama duduk di tempat saya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting laku lihal, jika di tempat umum, dan ada dua orang udah deket loh, lagi ngobrol nyantai misal, atau lagi bermajelis, jangan sekali-kali kita duduk di tengahnya, kecuali dengan izin mereka berdua. Oke? Tapi kalau misal berdua jauh, dari sini, di sini, di sini ada selahnya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini sering di soft sholat. Maksudnya enggak boleh itu ketika mereka udah bareng, kita, minggir. Boten angsal. Jangan suruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya. Sekali-kali. Jangan sekali-kali menyuruh orang lain, berdiri, berdiri, berdiri. Udah berdiri, kita duduk di tempatnya. Gak boleh. Ini karena sifat-sifat orang sombong. Walaupun kita kalau bisa di atas dia, kemudian jangan. Udah cari tempat duduk yang lain. Kecuali tadi, itu tempat duduk kita khusus. Kayak tadi di kelas misal, atau di kantor. Ini tempat duduk kita. Kan ada ya tempat duduk pribadi kan, misal di bagian fulan di sini, ternyata di tempat duduknya sama orang lain. Ampunten akhi, wahai saudaraku, ampunten, ini tempat dudukku, monggo minggir-minggir, berdiri saya di situ, nggak nah, apa-apa. Tapi kalau umum jangan, itu membuat adanya permusuhan di antara kita nanti. Dan Islam sangat-sangat menjaga itu. Makanya dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah,
sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Apa arti ikhwah? Ikhwah jamak dari kata akhun, ahsan. Akhun, akhun itu saudara laki-laki. Ikhwah itu saudara-saudara laki-laki. Dan akh itu saudara laki-laki punya bentuk jamak ada dua. Ada ikhwatun, ada ikhwan, betul? Kenapa dalam Al-Qur'an di sini disebutkan ikhwatun, bukan ikhwan? Sebagian ulama mengatakan ikhwatun sama ikhwan mengandung perbedaan tipis. Kalau ikhwan mungkin saudara yang tidak ada jalur nasabnya. Teman kalau kita. Kalau ikhwatun dia yang punya nasab garis keturunan kita kayak kandung. Makanya dalam surat Yusuf, ketika Yusuf mengatakan, wahai abiku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, sesungguhnya saya bermimpi ada 11 kaukab bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari, rembulan, semuanya sujud kepada. Nabi Yusuf alaihissalam, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa mengkaji kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini surat yang sangat mulia, surat Yusuf dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Kisahnya Nabi Yusuf komplit. Episode pertama sampai akhir. Itu satu surat yang isinya cuma kisah tok. Cakep banget. Semua pelajaran ada di situ. Untuk keseharian kita, untuk ketika kita lagi, wah, dalam dunia usaha semuanya. Dalam dunia orang tua. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi seperti itu, apa kata abinya? Wahai Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kenapa? Ikhwah, saudara kandungmu. Ya kan? Maka di sini, kaum mukmin itu seperti saudara kandung. Kalau kita mendengarkan ada orang yang mencela saudara kandung kita, kita benci mboten Pak Bu? Benci. Walaupun saya sama kakak saya mungkin lagi bermusuhan di rumah, tapi saya enggak rela ada satupun orang yang mencaci maki keluarga saya. Apalagi menzalimi, enggak ada. Begitulah kita posisi kita sama orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita berusaha semaksimal mungkin jangan menyakiti hati mereka. Berusaha sampai itulah kita dijaga oleh Islam. Maka kalau lagi duduk, itu pun hal yang bisa membuat mereka marah, mereka sakit hati, kita tidak boleh melakukan itu. Selanjutnya itu, jangan suruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Kecuali dihukum, itu kan? Kalau di kelas dihukum, jangan dijadikan dalil ya nanti ya. Ustaz katanya nggak boleh disuruh berdiri, enggak. Jadi kalau kita sama santri-santri itu, kalau telat sedikit berdiri, berisik sedikit berdiri. Tanya kalau bisa baru duduk. Ternyata pendidikan Pak, pendidikan. Jadi kedisiplinan, kepribadian, mental itu harus dibina, dijinding, dibibik dalam dunia pendidikan. Oke, lanjut. Luaskan tempat jika ada yang masuk. Ada yang masuk terlambat nih, udah penuh sekali, udah penuh. Kalau kita nempet-nempet dikit, itu masih ada satu tempat untuk dia sebenarnya. Ya udahlah, mbok legowo. Monggo. Dah kita agar rapat biar fulan dapat tempat duduk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu bainakum. Betul? Surat Al-Mujadalah. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian ifsahu fil majalis. Longgarkan di majelisnya karena ada yang masuk itu kan. Fafsahu, udah longgarkan saja. Kalau anda jenengan berbuat demikian, maka yafsahillahu bainakum, Allah akan meluaskan, melapangkan kalian. Duduknya jadi enak secara kasat mata. Hatinya juga nenak. Luas, rahmat, nyantai, tenang. Itu janji Allah. Itu. Di samping kita tidak membuat saudara kita marah, di samping kita menumbuhkan benih-benih cinta mawaddah dalam hati saudara kita, pada waktu yang sama Allah menyukai kita. Allah membalasnya kita dengan ketenangan, keluasan dalam hati kita. Ya. Baik. Makanya jangan terlalu hitung-hitungan. Enggak, saya pertama kok yang datang. Saya siapa telat enggak? Saudara kita juga pengen ini. Jadi, kerasa ya? Mau tanya apa? Kalau kerasa alhamdulillah. Itu tandanya hidayah mau masuk nih. Kalau enggak kerasa itu parah itu. Makanya kawan-kawan ada kajian kalau bisa temanya nikmatnya hidayah. Makanya Rasulullah SAW ketika mau mengutus para sahabat untuk menaklukkan Ghazwah Khaibar itu, ada satu
atau sahabat namanya Ali bin Abi Thalib, menantu beliau dan sepupu juga beliau. Pesan Rasulullah kepada dia apa? Jadi panglima. Wahai Ali, seandainya ada satu orang mendapatkan hidayah dengan perantaramu, khairun laka min humurin nar, itu jauh lebih baik balasan bagimu daripada Mercedes SS Class. Kendaranya Pak, kendaranya konglomerat ya. Tahu kan Mercedes Bu, itu mobil yang mewah banget tuh. Nah sekarang Lamborghini dah, enggak apa-apa Lamborghini. Jadi dulu itu para orang Arab itu punya kendaraan onta. Onta yang paling mewah, paling mahal, miliaran pada zaman sekarang, itu onta yang merah. Dan ketika ada satu orang mendapatkan hidayah lewat perantara kita, itu dikasih dua pilihan. Dapat pahala hidayah ini atau tak kasih langsung cash mobil Lamborghini. Kata beliau lebih baik yang ini daripada mobil Lamborghini. Jadi nikmatnya hidayah itu. Namanya hidayah itu. Alhamdulillah. Sebutlah nama Allah pada majelis tersebut. Ketika di majelis Bu, Pak, jangan sekali-kali kita nongkrong dari awal sampai akhir isinya cuma ghibah. Ngerasani namimah, ngadu domba. Apalagi zaman sekarang itu setiap hari pasti tahu nggak kabar yang lagi viral sekarang apa? Dan masih gosip, ya kan? Makanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Hai orang yang beriman, jika ada seorang yang belum jelas, ya, ini agamanya bagaimana, ketakwaannya bagaimana, datang membawakan kabar kepada kalian, bikin status, bikin berita. Fatabayyan, koreksi terlebih dahulu, cross check, pastikan apakah itu benar atau tidak. Jangan sekali-kali kita dengar langsung sampaikan. Waduh, luar biasa ini. Kenapa? Karena bisa jadi dengan apa yang kita sampaikan berita tersebut ternyata itu nggak benar, sehingga kita akan menimpa pada suatu kaum orang-orang karena kebodohan kita, karena kejahilan kita. Oh ternyata dulu saya salah. Berarti itu pasti fitnah dong. Orang lain sudah jatuh wibawanya, jatuh harga dirinya, jatuh kehormatan keluarganya. Itu tersebar karena mulut-mulut kita. Makanya ada sebuah nazm dalam kitab akhlak, anak-anak kita menghafalnya insyaallah. Wa qabla naqli khabarin tasabbati. Sebelum engkau menukilkan, menyampaikan sebuah kabar berita, makanya tasabbati, pastikan terlebih dahulu. Jika itu benar, udah sampaikan kalau itu ada maslahatnya. Kalau tidak, udah cukup jadi file pribadi kita. Nggih. Ini masya Allah. Jadi, ketika kita bermajelis nongkrong atau apa majelis taklim, usahakan di majelis tersebut kita isi dengan zikir kepada Allah. Dengan niat kepada Allah dan istighfar atau salawat atau subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, muji Allah, subhanallah, tasbih Allah, mensucikan Allah. Pokoknya ada zikir Al-Quran atau apalah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ustaz, kalau kajian dari awal sampai akhir saya enaknya dengerin Ustaz, nikmatin itu pun belajar menuntut ilmu. Dan hakikatnya jalan itu lagi zikir sekarang Pak Bu. Makanya ini namanya majelis zikir. Jalan itu lagi dengerin dari awal sampai akhir itu lagi zikir masya Allah. Buktinya apa? Banyak sekali orang-orang yang mendoakan jenengan. Bahkan lautan, ikan-ikan yang di tengah lautan mereka mendoakan kita. Alhamdulillah. Kalau seandainya lisan kita, hati kita tidak bisa berzikir kepada Allah pada satu majelis, minimal di akhir majelis ketika kita mau pergi sama teman-teman kita, minimal membaca doa kafaratul majelis. Apa itu arti kafaroh? Sering kita dengar, gini? Majelis tempat duduk, dah selesai. Kafaroh artinya apa? Tebusan. Tebusan. Menebus majelisnya. Kok bisa Ustaz? Ngapain kita membaca tebusan? Nggih, karena kebanyakan suatu majelis, suatu tempat tongkrongan itu isinya adalah apa?
keceplosan terus, dosa terus. Nggih nawaten. Makanya kita pengen nebus dosa-dosa itu. Minimal dengan doa ini. Maka doa ini bisa menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita ketika kita lagi di majelis. Usah, insya Allah kita nggak ada kesalahan, kita lagi belajar ta'lim kok. Walaupun nggak ada kesalahan, nggak ada keplesetan, baca biar lebih sempurna. Apa itu doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal nggih? Hafal? Coba bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ini kita baca setiap majlis selesai nggih? Harapan kita adalah dosa-dosa kita, kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Para mereka juga mendoakan kita. Doanya apa? Artinya biar lebih meresap. Kelebihan TPA kita itu banyak anak kita diajarin doa. Ngina mboten? Tapi kekurangan kita satu. Kurangnya kita pahami masalah arti. Ngina mboten? Tugas kita para dai anak-anak sekarang menyempurnakan nenek moyang kita, perjuangan ustadz-ustadz dan kiai kita di desa kita, yang mereka mungkin dulu nggak paham artinya juga, ya kan? Maka dakwah semampunya. Sekarang kita yang banyak ilmu, sampaikan arti itu. Biar apa? Ketika anak-anak kita, ketika orang tua kita, ketika kerabat kita membaca doa tersebut, meresapi dalam hatinya. Beda napa mboten orang yang membaca doa dia paham artinya sama yang tidak? Beda sekali antar langit dan bumi. Itu kan subhanaka ya Allah, Allahumma maha suci engkau dari segala bentuk kekurangan. Saya mensucikanmu ya Allah dari segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Allah Tuhan zat yang maha sempurna, tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai, tidak ada satupun yang menyamai Allah dalam satu apapun, dalam sifatnya. Allah mendengar. Kita mendengar. Tapi mendengar kita tidak sama seperti mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi di sini, orang lagi bisik-bisik di teras. Kita mendengar? Tidak mendengar. Allah jangankan di teras. Apa yang kita bisikkan dalam hati kita, wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Masya Allah. Belum melihatnya. Allah melihat. Wahuwa sami'ul basir. Dialah Allah maha mendengar, maha melihat. Tapi penglihatannya beda sama kita. Kita hidup. Allah hidup. Tapi hidupnya beda. Kita hidup akan mati. Allah tidak akan mati selama-lamanya. Kita ada. Allah ada. Tapi bedanya kita sebelum ada, kita tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Wajibul wujud. Wal awwal wal akhir. Allah yang pertama dan terakhir. Sempurna mboten? Kita kaya, Allah kaya. Kita punya duit, Allah punya. Tapi kekayaan kita penuh dengan kekurangan. Allah zat yang maha kaya. Tidak ada satu pun kekurangannya. Kita dermawan, Allah dermawan. Tapi dermawan Allah luar biasa. Tidak ada yang menyamainya. Buktikan. Bu, saya mau tanya. Seandainya jenengan diberikan rezeki oleh Allah banyak. Amin ya Rabbal. Dan Anda benci sama saya. Kira-kira Anda mau kasih saya duit enggak? Boro-boro kasih duit. Mau lihat wajahnya aja enggak mau saya. Allah. Jangankan sama orang yang benci sama Allah. Orang yang paling durhaka dengan Allah. Allah bentangkan rezeki kepada dia. Allah peduli sama dia. Siapa orang di dunia ini yang paling durhaka kepada Allah, Pak Bu? Orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Orang yang tidak mau mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya kita. Orang yang tidak mau ibadahnya Allah, zat yang memberi rezeki kita. Itu paling durhaka. Meskipun mereka akhlaknya mulia sama tetangga, sama orang tua, sama anak kerabat, adiknya, teman-temannya. Tetapi sama Allah, mereka durhaka. Maka akhlak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'awalan ra'i ma'allahil adab. Bitarkil ismi
wa bi fi'li ma wajab wa husnil dhannin wa tawakkulin raja hubbin wa tauhidin wa man khafa naja. Fa awalan yang pertama yang pantas kita sikap dengan akhlak mulia, ra'i ma Allahil adab, jaga akhlak kepada Allah. Itu yang pertama dan pertama. Yang kedua, waqtir nabiyahu wa 'azzim sunnatahu qaddim 'ala kullil wara mahabbatah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi daripada cinta yang kepada yang lain, sampai kepada orang tua dan anak kita. Setelah Rasulullah, wa birru walidayka wal tuti'huma tafuz wasil ayyabunayya rahimah. Wahai anakku, berbaktilah kalian kepada orang tuamu, bapak ibumu. Wal tuti'huma, taati mereka berdua. Jika anda melakukan demikian, tafuz, maka engkau akan beruntung dunia akhirat. Jadi akhlak pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Allah zatnya maha sempurna. Allah Tuhan yang pantas untuk disembah. Tidak ada satupun Tuhan yang ada di alam semesta ini yang pantas disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, itulah arti tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdika, dan memuji ya Allah kepadamu. Sudah kita jelaskan, pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu cantik banget nih, cantiknya ini hakikatnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan jenengan. Sudah kita bahas dulu ya. Ashhadu an la ilaha illa ant. Ashhadu, aku bersaksi. Bersaksi itu jelas sekali, kita yakin, enggak ada keraguan sama sekali, itu bersaksi. Aku bersaksi tidak ada keraguan sedikit pun ya Allah. An la ilaha illa anta, tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah. Tuhan di sini banyak enggak? Banyak. Banyak sekali. Bahkan ada orang menyembah bintang sepak bola zaman dulu ya. Ada orang menyembah banyak. Mereka sembahan-sembahan. Oke. Tetapi yang pantas dan berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta ya Allah, aku bersaksi tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kita bersaksi dan kita harus mati hidup dengan kalimat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada ustaz orang dia beriman, orang soleh, orang alim, orang bertakwa, tapi dia mati di atas kekufuran? Ada. Ada. Makanya ada hadis itu sangat panjang, tapi ala kulli hal, mereka adalah orang-orang yang beramal soleh luar biasa. Kalau kita melihat itu, dia orang paling top markotop. Tapi masya Allah, di akhir ending hidupnya, dia melakukan suatu hal yang sangat membuat orang murka, sampai akhirnya dia di neraka. Itu sudah banyak kisahnya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas itu. Semoga hanya satulah, kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling beriman kepada Allah. Orang yang paling berakhlak kepada Allah. Meskipun demikian, beliau selalu melantunkan doa. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Kita sekarang beriman. Oke, besok pagi mungkin kita kafir. Betul mbak-mbak? Kita sekarang masya Allah semangat untuk ngaji. Mungkin masih udah loyo. Ini mboten. Karena hati kita tuh berbolak-balik. Maka kita berdoa, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Rasulullah berdoa seperti itu selalu. Apalagi kita. Yang mungkin kita itu agak goyang ketika ada sarimi datang. Gila mboten. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi saat ini, walaupun corona melanda kita, walaupun BBM naik, seperti cintaku kepadamu tidak pernah turun, selalu naik. Jadi seperti itu. Astaghfiruka, aku memohon ampun ya Allah kepadamu, meminta ampun
kita sering mendapatkan kata ampunan. Ya nampotan, minta ampun artinya apa sih Pak Bu? Ampun itu bahasa Arabnya mighfarah. Mighfar. Artinya dalam bahasa Arab ampunan itu artinya maghfirah, mohon maaf. Maghfirah itu ampunan bahasa Arabnya. Maghfirah artinya apa? Dari kata mighfar. Mighfar itu artinya apa? Orang Arab itu kalau mau perang, itu kan ada tameng di sini, penutup kepala. Ini obatan. Itu namanya mighfar, penutup kepala biar enggak terkena pisau. Dan orang lain lihat wajah kita enggak? Enggak tahu ini siapa? Ini kok keren banget, itu kan kayak pendekar Abdullah Sablan. Kita enggak ketahuan sama orang-orang. Dan juga terselamatkan dari mara bahaya itu. Dan kita meminta ampunan kepada Allah artinya minta maghfirah kepada Allah, minta ditutupi aib-aib kita semuanya. Sehingga kita nanti di akhirat orang-orang tidak tahu aib-aib kita selama kita di dunia. Karena nanti kita di akhirat seluruh apa yang kita kerjakan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan ampunan artinya kita mendapatkan maghfirah sehingga Allah menutup seluruh aib-aib kita. Tidak ada satu yang mengetahui aib kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditatangkan nanti kita di sidang. Hai fulan, kamu telah melakukan ini, ya. Kamu nonton itu ya, ya. Kamu sama dia ya, ya. Kamu nenek-nenek sampai sekecilnya apapun, tahu semuanya ya. Pasti saya binasain. Apa kata Allah? Karena orang ini mendapatkan maghfirah. Ketika di dunia saya tutup aib-aibmu daripada manusia, sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Maka saya itulah kita merasa nikmat terbesar. Semoga Allah mengampuni kita, amin ya Rabbal. Astaghfiruka ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kembali kepadamu. Sudah banyak sekali kekhilafan-kekhilafan, dosa-dosa, kedurkaan, kedurhakaan dan kelalaian-kelalaian saya kepada hak-hakmu ya Allah. Aku berkembali kepadamu ya Allah. Ini bentuk istighfar sangat luar biasa. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Udah minta ampun dan menobatkan diri, berarti kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni saya. Naam. Saya sudah berzina 100 kali. Naam. Saya sudah membunuh orang 1000 kali. Naam. Saya sudah korupsi makan harta. Allah ampuni saya. Naam. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, telah israf pada diri mereka, yang zalim mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Apapun bentuknya, apapun kesalahannya, apapun level tingkat kriminalitasnya, Allah akan ampuni semuanya. Selama kita tidak melakukan dosa satu saja. Apa itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berani menyebutkan Allah dalam ibadah kita, maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak Bu, seandainya kita umurnya 60 tahun. Dari tahun pertama kita lahir oe-oe sampai 59 tahun lebih 364 hari. Jadi satu hari lagi 60 tahun. Okay. Kita di atas kesolehan. Di atas ketakwaan kepada Allah. Satu hari berapa tahun? Berapa hari? Satu tahun berapa hari? 360 ya? Oke okay lah. 65 atau 60? Ya saya lupa. 60 kayaknya. Intinya ngalah kuliah hal. Seandainya kita umurnya 60 tahun nih. Tinggal satu hari saja. Tinggal satu hari saja. Kita tuh mati sebenarnya. Qadarullah masyafa'ala. Selama 60 tahun ini, kita di atas iman kepada Allah. Di atas takwa kepada Allah. Di atas amal soleh kepada Allah. Di atas masalah ibadah, sholat, puasa, zakat, roh, apapun kita lakukan. Sehingga orang itu melakukan menobatan kita orang paling soleh. Tapi satu hari saja kita terjerumus dalam jalan syirik. Layahbatonna amaluka walatakunanna mil khosirin. Niscaya seluruh amalan-amalan kebaikanmu selama ini akan dihapus, gugur. Dan engkau niscaya akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Wala'iyadzu billah. La haula wala quwata. Makanya doanya kita yang sampaikan, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa syirik.
yang saya sadari maupun yang kita tidak sadari. Maka di sini kita harus menyadari pentingnya ilmu Islam. Karena mungkin kita sudah bersyahadat, tapi ada keceplosan sebuah perkataan, perbuatan, atau sikap kita, hati kita yang sudah sampai mengundang kita dalam agama Islam. Ada yang nombotan? Masya Allah, yang sekarang kita lihat itu sering-sering bercanda. Gini nombotan? Bercanda itu, tanya anak-anak itu. Masya Allah, anak zaman sekarang, Pak Bu, mohon maaf. Kalau nggak dipantau ternyata ini udah kelihatan batas. Bercandanya itu luar biasa. Saya itu melihat anak-anak itu kalau bercanda, Masya Allah. Sampai ada yang itu kayak gini, kayak patung-patung itu loh. Ye. Tega bila. Masya Allah. Itu kalau saya melihat anak seperti itu, udah orang-orang pasti tahu semuanya itu. Zaman Rasulullah pernah terjadi, mereka niatnya bercanda. Gak niat dari itu yang lain. Zaman Rasul ketika orang Tabuk, ada sahabat-sahabat, ya ikut sahabat lah komunitasnya, dia itu bercanda, bergurau, tetapi atas nama Rasul dan para sahabat. Jadi bercandanya atas nama Rasulullah SAW. Gak usah kita kisahkan lah, karena keji banget bercandanya. Lalu ada satu sahabat yang kata, dusta kamu. Saya kabari nih Rasulullah, saya lapor ke Rasulullah nih zaman sekarang. Saya akan cepu ya. Saya akan cepuk ke Rasulullah. Saya laporkan ke Rasulullah. Langsung orang ini bergegas ke Rasulullah, mau lapor. Dan orang mau dilaporin takutin jangan-jangan nanti saya dimarahin tuh kan, kayak santri itu kan. Akhirnya yang satunya mau dilaporin ngejar. Ketika sahabat ini mau lapor kepada Rasulullah, ternyata sudah turun ayat dari langit mengabarkan kalau ada yang seperti itu dan jawab seperti ini. Tiba-tiba orang ini itu minta maaf kepada Rasulullah. Rasul udah naik kendaraan ontanya. Kalau kita itu naik motor, udah digas gigi satu. Dia mengatakan, Rasulullah saya mohon maaf. Rasulullah enggak menoleh sama sekali. Ya Rasulullah, saya hanya bercanda bergurau ya Rasulullah. Enggak menoleh. Sampai dia berjalan Rasulullah sama kendaraannya, sama motornya kalau bahasa kita, dia gedandungan di shockbreaker-nya mungkin itu loh kan. Sampai berkenilan, kalau di dalam hadisnya dia gandulan dengan tali ontanya. Unta kan tinggi Pak Bungi, dia gandulan biar dimaafin, ngemis-ngemis minta maaf. Rasulullah enggak menoleh dan enggak menggubris sama sekali. Sampai kata sahabat ini Abdul bin Umar melihatnya, dia itu terkena batu yang sangat besar. Karena kan jalan terus dia gandul-gandul. Jalan kan ada batu-batu, kalau sekarang apa polisi tidur gitu ya. Krikil, Masya Allah. Ayatnya gimana turunnya? Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, secara umum dengan syariat Allah, syariat Rasulullah, kalian mengolok-ngolok, kalian bercanda? La ta'tadhiru. Jangan minta maaf dah. Gak usah banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah iman dalam hati mereka, dalam hati kalian. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Al-Qur'an diabadikan nih kisahnya. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka mengatakan kita hanya bersenda gurau dan bercanda. Ternyata ucapan kalau bercanda, kalau kita tidak pakai ilmu, bisa mengeringkan dari koridor Islam. Na'udzubillah min. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak kerabat kita daripada menyekutukan Allah. Dan inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya. Dalam Al-Quran diabadikan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku daripada menyembelih berhala-berhala. Masya Allah. Doanya bukan, ya Allah, jadikan anak cucuku jadi konglomerat semuanya. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala syirik kepada Allah. Yang ke-9. Oke, 1 menit lagi. Yang ke-9. Berikan hak jalan, tundukkan pandangan, cegah mara bahaya, jawab salam, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ke-9 ini adab ketika di jalan, Pak Bu. Kita sering lihat jalan, nggih. Jalan juga ada haknya, ada adabnya. Pertama kali apa? Berikan hak jalan itu. Jalan itu punya hak. Haknya apa? Contohnya ya. Ini sebenarnya kembalinya kepada adat setempat.
Kalau kita di jalan pakai motor, kira-kira lewatnya sebelah kiri atau kanan? 100. Itu di Indonesia. Kalau di Mesir jangan sekali di kiri, tabrak nanti. Kalau saya di kanan harusnya. Makanya kalau kita kan udah biasa Indonesia, kalau di sana pakai motor kok kiri terus rasanya. Ini ketabrak bahaya itu. Kalau di sana itu kanan adabnya. Kalau di sini kiri kan, kalau di sana kanan. Jadi makanya saya katakan ini tergantung adat setempat. Itu. Kalau ada lampu merah, terjang, pinter-pinter ini. Kalau kuning, hati-hati dan siap-siap. Semuanya siap-siap, Pak Bu. Kalau hijau, terjang terus. Ini ada pada terus ketika ada apapun. Nah, pokoknya jalan itu punya haknya. Punya haknya. Lagi di jalan, kira-kira, aduh, saya keblet BAB, langsung BAB di tengah jalan. Oh, dan jalan itu punya hak, nanti marah sama kita, bahaya, hati-hati. Intinya jaga hak jalan itu, jaga. Kalau pasang apapun, baliho atau apa-apa, juga harus menjaga hak jalan, sampai jalan itu tersakiti sama baliho kita, ya kan? Ini pembuatan? Tundukan pandangan. Nah, salah satu bentuk hak jalan apa? Ketika kita lagi di jalan, jangan pelarak sana, pelarak sini. Apalagi kalau kita lewat rumahnya orang, udah buka, oh, kesempatan lirik-lirik. Jangan. Ada perempuan lagi, jangan. Tundukkan pandangan. Ini paling berat nih. Qul lil mu'minina wal mu'minati yaghudhu min absarihim. Jadi kita, oh saya juga berat. Ini paling berat nih. Kayak gini. Kalau ada kepentingan baru sekarang. Jadi rame dikit enggak usah tengok, biarin aja. Lanjut. Itu. Tundukkan pandangan. Apalagi kalau laki-laki nih, bahaya nih. Ya. Makanya perempuan juga harus membantu kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan, ya. Dan keluar ke jalan malah hak jalan apa? Dihormati. Malah kita pakai baju tidur. Saya bukan tidur, tempat tidur, gitu kan? Nanti jalannya ngomong kayak gitu. Jadi tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan ini, masya Allah, para ulama terdahulu sangat menjaga. Bahkan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pernah meriwayatkan dalam satu kitabnya, ada seorang itu bertamu kepada salah satu orang soleh. Tiba-tiba di atapnya itu ada yang rusak, kalau kita bocor lah ya. Dia mengatakan, wahai Ustaz, kalau bahasa kita, itu loh atapnya, gentengnya bocor itu kan, mau rusak nih. Dia baru tahu, oh baru rusak toh. Saya itu udah dari dulu sampai sekarang belum pernah nengok ke atas. Maksudnya apa? Kalau nggak penting saya nggak nengok dah. Saya butuhnya ke sini aja itu kan, apa yang kesana-sana. Kalau kita sekarang semua ditengok, YouTube ditengok, Instagram ditengok, semua ditengok. Semua ditengok. Masya Allah. Saya juga demikian, Bu. Semoga Allah mengampuni kita. Makanya saya nggak punya IG. Saya nggak punya Facebook, nggak punya. Makanya karena saya banyak menengok di situ. Udah, saya fokus sama santri-santri saya saja lah. Semoga Allah berikan kita. Saya susah juga, Bu. Saya susah. Malah saya mungkin lebih hina daripada jalan masalah ini. Alhamdulillah. Zaman sekarang. Cegah marah bahaya. Kalau di jalan itu bahaya, apapun kita singkirkan. Ada batu di tengah jalan yang kira-kiranya ada orang lewat, tersandung, pakai motor, pakai apa, singkirkan. Ya. Ini termasuk bagian dari iman dalam hati kita. Apapun bahaya, kita kalau bikin tempat tongkrongannya, jangan sampai menghalangi orang-orang itu takut sama kita. Takut itu bahaya nggak? Kalau kita lewat, ada orang-orang tongkrong banyak sekali, kita takut nggak? Oh, tahu mau diapain nanti, diapain itu kan. Malam-malam, apalagi saya orang baru itu kan, misalnya. Tapi alhamdulillah saya dimanapun nggak ada rasa takut, Bu. Alhamdulillah. Kenapa, Ustaz? Karena di sana itu yang dihadapi bukan tongkrongan, tapi pedang-pedangan. Nggak percaya kan? Di sana itu masih ada. Teman saya itu, masya Allah ya, di situ nikmat sekali. Kita itu mau subuhan di masjid kapanpun, jam berapapun bisa. Kita di sana, Pak Bu, kalau mau subuhan itu curi-curi waktu. Kalau sudah azan semua, masjidnya sudah terang, baru kita berani ke masjid. Sebelum itu jangan berani-berani. Itu sampai segitunya. Teman saya, banyak kejadian. Tapi satunya lucu nih, ini. Dia itu ke masjid, deket banget rumahnya sama masjid. Kita di jalan di apartemen. Ke masjid datang, kita udah punya triknya. Kita nggak bawa HP, nggak bawa duit, nggak bawa apa. Itu trik kita. Qadarul musyafa namanya takdir. Dia lewat mau ke masjid, padahal deket dari sini sampai mungkin situ lah, nggak jauh lah. Dari masjid Al-Huda mungkin lah, deket. Di perapatan itu ada 4 orang besar atau 7 saya lupa, 4 kayaknya
orang hitam-hitam, orang Afrika. Mukulin dia. Pokoknya teman saya itu pukul. Pokoknya digerakapi semuanya, pokoknya dibalik. Suami bang, belur gitu kan. Baru dia keluar, apa pergi. Udah teman saya marah ke masjid itu, jengkel, gak khusus ya, gak khusus. Pulang-pulang bawa batu, mana orangnya itu kan. Jadi segitunya Pak Bu, kita mau sholat subuh pun seperti itu. Makanya karena udah terbiasa seperti itu, kita lewat orang tawuran biasa aja. Assalamualaikum Pak Mas, biasa aja. Jadi udah biasa keras di sana. Maka di situ nikmat. Di atas nikmat sepertinya kita masih berat untuk masjid. Gih. Udah aman, sejahtera, sentosa. Waduh, ada motor lagi. Di sana nggak ada motor, Pak Bu. Kita jalan kaki terus. Sampai saya sakit parah nih. Karena kebanyakan jalan, katanya. Kata dokter, nggak lo alam. Dokter juga berbeda pendapat. Oke, jadi cegah marah bayi semuanya, Pak Bu. Jawab salam, itu sudah kita bahas. Kalau ada yang menyampaikan salam kepada dia, jawab langsung. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semampunya kita ya. Zaman sekarang tuh kalau kita marah mungkar jadi, aduh, zaman sekarang nih, masya Allah. Ya semampu kita, kita perintahkan yang baik dan arah yang buruk. Zaman Umar bin Khattab, masya Allah. Di pasarnya beliau nggak ada satupun penjual yang tidak paham agama. Keren nggak? Tidak ada penipuan. Karena buatan, gak ada. Karena Umar tuh tegas, gak ada satupun yang saya izinkan untuk dagang di pasarku kalau dia tidak paham fikih muamalat, fikih riba, fikih apa namanya, fikih jual beli, gak boleh. Jadi harus paham dulu baru boleh jual beli. Masalah. Jadi ini adab di jalan. Yang terakhir, sebentar lagi. Yang terakhir, kenakan pakaian yang baik. Ini adab berpakaian. Monggo selonjor, no. Selonjor semuanya. Selonjor, semuanya selonjor. Berdiri. Jadi kalau saya di kelas saya, kalau lihat orang pada kayak gini semuanya ngantuk itu kan, karena anak-anak itu bangunnya jam 3, Bu. Anak-anak santri itu bangunnya jam 3, dari hari pertama sampai sekarang. Jam 3 dibangunin, 3:30 sholat tahajud ya. 2 rakaat, 3 rakaat, witir, jamaah di masjid. Jadi wajar di masjid, di kelas itu ngantuk. Kalau ngantuk semuanya, tak suruh berdiri, olahraga. Lari di tempat itu kan. Biar hilang ngantuknya. Monggo selonjor, mboten napa. Ini majelis terakhir, insya Allah. Ada yang ke-10, adab ketika berpakaian. Kita kira-kiranya berpakaian buatan berpakaian. Ini adab penting banget, teman-teman. Kenakan pakaian yang baik. Yang baik. Ustaz, tolak ukur pakaian baik itu apa? Menurut syariat. Menurut syariat dan menurut adab. Menurut adab. Kalau menurut syariat itu ya menutup aurat lah. Kalau menurut syariat. Kalau menurut adab, tergantung adab di sini apa bagusnya. Di sini apa bagusnya. Kalau kita, apa? Adatnya, pakaian yang baik, baju koko, sarung ya, kalau lo ke sholat, sarung, ini namanya zidan ini, pakai sarung kayak baru sunat ya. Jadi adab ketika sholat, kalau di kita sarung berarti pakai sarung, seperti itu. Kalau di Mesir, di Arab jangan berani-berani pakai sarung, jangan berani-berani. Saya pernah mau dikeroyok gara-gara pakai sarung, karena di sana aib pakai sarung. Karena sarung di sana itu untuk, mohon maaf, suami istri di kamar. Masya Allah, lucu lah. Kisah saya dulu lucu dulu, pengalaman. Pakaian yang baik ini menurut syariat dan adat. Ya, kalau menurut syariat itu menutup aurat, bungi. Paling utama warna putih. Paling utama warna putih. Kalau laki-laki auratnya sampai mana, Pak? Pusar sampai? Itu. Jadi kalau kita walaupun kerja nggak apa-apa, ada kan celana ini, tak contoh ini celana perempatan. Ini saya beli celana udah hampir 10 tahun kayaknya. Ketawa kan bener. Nggak tahu udah hampir 10 tahun, bener lama. Jadi kalau kerja nggak apa-apa segini kan masih bisa kan. Nah, misal kita kan udah punya ilmunya nih, biasanya kan orang segini, ya kan segini. Makanya sekarang segini. Ustaz saya suka olahraga, nggak apa-apa sepak bola silakan kembangkan. Sepak bola kan biasanya segini ya. Maka kalau bisa kita segini nanti kasih deker. Terus kaki apalah. Intinya usahakan untuk aurat. Untuk aurat. Enggak masalah kan? Enggak masalah kan? Enggak masalah. Apakah mengganggu orang? Enggak mengganggu. Apakah membuli orang dan ini enggak? Ya baik. Paling utama warna putih. Nah, kalau masalah warna, kalau bisa putih. Warna agak banyak enggak? Merah, kuning, hijau, kelabu, banyak sekali warna-warna. Ya enggak? Yang paling mulia warna putih. Yang paling keren. Yang bahasa Arab itu Sayyidul Alwan.
tuannya para warna itu putih. Menurut syariat dan menurut adab, adab. Kalau jenengan lihat orang baju putih, senang mboten Pak Bu? Senang mboten? Sampai saya itu kalau saya kasih jubah putih ke jamaah enggak berani pakai. Kayaknya belum makomnya Ustaz gitu mungkin itu. Padahal enggak apa-apa. Kalau di Arab para pedagang pakai jubah putih itu biasa. Jadi enggak masalah. Ada tukang di pondok dikasih peci putih, peci Bangladesh, Saudi Arabia yang sering dipakai sama jamaah haji. Pak, kok enggak dipakai peci putihnya? Malu Ustaz, saya kan pakai peci putih. Jadi putih itu kesannya untuk Pak Kiai, sultan. Sebenarnya mboten Pak Bu. Jadi apa putih enggak kenapa. Makanya anak-anak kita kalau hari Jumat, Jumatan putih semuanya. Putih semuanya. Jadi Masya Allah. Ini secara adat kan kita, tabiat kita seneng gak melihat orang putih? Pakaian putih, seneng kan? Walaupun wajah kita hitam, gak apa-apa, putih itu. Gitu. Gak apa-apa. Teman saya itu ada orang Nigeria, Masya Allah. Hitamnya itu kayak peci nih. Masya Allah, iya. Tapi pakai baju putih keren itu. Cakep banget. Kita mau dibawa. Coba saja Pak Bungi. Gak apa-apa. Dan menurut syariat disuruh ilbasul bayat dalam hadis. Rasul bersabda ilbasul bayat. Kenakan pakaian yang putih-putih. Baik baju, kolam suah, peci, atau celana. Tapi menurut adat juga. Sepatu Ustaz, sepatu putih keren gak? Pagu lah kalau bahasa kita ya. Ya jangan putih lah item gitu maksudnya. Jadi yang keren-keren aja lah. Yang keren-keren, yang menurut adat kita lah. Putih bisa gitu. Kalau tas putih wagu ya. Wagu lah yaudah tas hitam gitu. Jadi yang pantas dalam adat kita. Usahakan putih. Taib. Jangan melebihi kedua mata kaki. Kalau celana. Kedua mata kaki mana Pak Bu? Entonto ya bahasa kita ya. Entonto ya. Bahasa sini apa? Kolok. Golok. TikTok. Tok tok. Tok tok. Tolo. Nah, tolo. Kalau bahasa Jawa Tengah ento-ento. Jadi usahakan. Ini untuk laki-laki Pak Bu, perempuan ya enggak apa-apa sampai tanah enggak apa-apa. Untuk laki-laki usahakan kalau pakai celana itu jangan melebihi mata kaki. Usahakan. Kecuali lagi darurat enggak apa-apa. Misal lagi ya dokter nih. Oh, kalau lagi dokter kan di ruangan yang harus semua tertutup ya enggak apa-apa di situ. Ya darurat-darurat aja lah itulah. Misal lagi sujud. Sujud kan biasanya kan kalau entok-entok juga ya itu kan ke mata kaki enggak apa-apa. Ini usahakan kalau bisa seperti itu. Usahakan itu sunnah. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika beliau lagi sakaratul maut, udah mau meninggal dunia, dia melihat ada seorang pemuda, dia mau pergi karena baru menjenguk bahasa kita lah ya. Tiba-tiba Umar melihat kakinya itu celananya agak ke bawah. Lalu dia lagi keadaan seperti itu parahnya, wahai pemuda angkat celananya. Sesungguhnya itu lebih bersih. Karena kalau celana kita melebeh-lebeh, celana najis enggak membuat apa-apa. Kemungkinan besar karena najis apalagi kita di kandang ya. Kalau lebih atas kan lebih selamat dari najis, kan, Bang? Lebih bersih dan juga lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Rasulullah SAW di sunnah. Jadi mulai sekarang yang celana agak cingkrang-cingkrang yaudah, jangan jadikan bahan bulian lagi. Ya, kalau kita belum bisa ya enggak apa-apalah. Minimal kita menghargai orang yang seperti itu. Dan juga jangan terlalu ke atas. Kalau keadaannya enggak memungkinkan. Contoh, saya seorang guru. Saya pernah dipanggil ke Sekda. Saya pernah ke Diknas. Di sana kalau saya pakai celana segini, diketawain saya. Ya kan? Maka saya pakai celana yang bisa membuat saya wibawa dan normal, orang-orang juga enggak risih sama saya, maka saya pakai satu ento-ento aja. Kalau sekarang kan celana seento-ento, seke mata kaki, itu normal membuatkan normal. Bahkan menjadi style. Apa? Gaya bercelana. Sekarang celana, zaman sekarang milenial Bu, itu celana segitu-gitu semuanya loh. Iya. Nah, kalau ngikuti zaman Bu, ya, itu banyak. Anak-anak zaman sekarang celana seperti itu. Maka itu sebuah adab ketika berpakaian. Karena dulu orang-orang Arab, mohon maaf Pak Bu, orang laki-laki itu kalau pengen menyombongkan ini loh pakaian saya itu banyak dan kain saya itu
lebar, enggak pelit, maka saya julurkan kaki saya, celana saya ke tanah. Jadi kayak gini. Jadi itu untuk ada dulu, zaman dulu orang Arab, bukan sekarang, itu untuk kesombongan. Ini loh, duit saya banyak. Maka zaman tersebut enggak boleh. Karena itu lebih ke khuyala, sombong. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah enggak seperti itu kan, kita kan. Cuma lebih baiknya kita ke adab akhlak. Ini sunnah Rasulullah SAW. Minimal kita berusaha menyampaikan ini dan mengamalkan ini. Kalaupun enggak bisa enggak masalah, ya minimal kita menghargai ini adalah ajaran baginda kita Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada saudara kita mengamalkannya, maka kita tidak risih lagi. Sepakat? Alhamdulillah. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai. Dan juga sama, kalau yang kakinya sudah alhamdulillah sudah di atas mata kaki, kalau melihat saudara kita masih di bawah mata kaki, biarin, jangan. Enggak usah. Ya, enggak usah. Karena ya udah, mereka insya Allah enggak sombong karena adat kita enggak seperti itu. Adat kita hanya biasa, biasanya. Kita enggak tahu. Maka kita hanya apa sarankan yang lebih baik, ini lebih bersih untuk kita dan juga insya Allah lebih mendekatkan diri kita pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai. Nah, kalau memakai pakaian nih, kan ada kanan ada kiri nggih, maka kanan dulu yang memakai. Kaos kaki kanan kiri, kanan dulu. Sepatu kanan dulu. Sendal kanan dulu, seperti itu. Dan dahulukan tangan kiri atau bagian kiri lah ya, kaki atau tangan ketika melepaskan. Kalau mau lepas, kiri dulu. Melepas sepatu, kiri dulu. Melepas sandal, kiri dulu. Melepas baju, kiri dulu. Bahkan kalau sampai sisiran pun kanan kiri dulu, Bu. Kalau sisirannya seperti ini kan, black gitu kan. Satu kanan, berkiri. Itu Rasulullah seperti itu. Makanya Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Aisyah tu, radhiyallahu anha, pernah bercerita, Rasulullah itu sangat mencintai bagian kanan. Apapun, bahkan dalam bersucinya pun kanan dulu. Sisirannya pun kanan dulu. Maka sendal pun kanan dulu. Masya Allah, Rasulullah SAW. Kecuali pada hal-hal yang tidak baik. Masuk hamam, WC, kiri dulu. Kalau yang baik-baik kanan dulu. Alhamdulillah. Nah, dan ini Masya Allah, ini sedikit ringkasan dan sedikit kajian yang semoga dan ini kita bisa meraih akhlak yang mulia sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang mendapatkan hadiah surga yang paling tinggi sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun, saya adalah pemimpinnya, komandannya bagi penduduk surga, bi baitin, di rumah, fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi, karena surga itu memiliki 100 tingkatan dan tingkat yang paling tinggi adalah mereka bagi orang-orang yang liman hasuna khuluquh, bagi siapa yang akhlaknya baik. Makanya orang yang berakhlak mulia pasti dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya Syekh Amir Bahjat hafizahullah mengatakan dalam kitabnya Manzumatu Ahsanil Akhlaq, beliau mengatakan wa ba'duha ka ahsanil akhlaqi yarqa biha sahibuhal maraqi. Ambillah akhlak yang paling mulia ini, yarqa biha sahibuhal maraqi, yang mana pelakunya, orang yang melakukan akhlak-akhlak mulia tersebut, dia akan naik derajatnya kepada derajat-derajat yang tinggi. Siapa di sini yang pengen hidupnya mulia? Angkat tangan. Mengatakan saya yang keras. Siapa? Ya, siapa yang pengen hidupnya mulia? Siapa yang pengen hidupnya bahagia? Maka berpegang teguh dengan akhlak mulia. Dan hanya satu-satunya sebab kita mulia ini. Bukan kecerdasan semata. Bukan ranking semata. Bukan kekayaan semata. Bukan jabatan semata. Bukan betapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak. Betapa banyak orang yang ilmunya banyak. Ketika mereka tidak akhlak mulia, mereka saat ini di tengah kita. Betul mboten? Billahi at-taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.